Oke guys, jadi sekarang saya lagi mau ganti pelek mobil Expander saya. Papa saya lagi di sana. Saya nggak tahu kalau kalian bisa dengar suara saya, tapi ini saya udah deket banget sama kameranya. Ini saya lagi di GT Radial, mau ganti pelek mobil Expander. Ini sekarang peleknya kayak gini. Ya. Nanti kita mau ganti jadi apa nggak tahu. Ada banyak seleksi sih, tapi ya kurang tahu sih, gue kurang jelas mau apa. Jadi ini mungkin salah satu opsi. Ya, kita belum tahu sih. Ada hat lagi tuh. Belum pasti juga, tapi ya kita lihat-lihat dulu. Ini bagus banget yang ini. Yang ini beda sama yang lain. Ini bagus banget. Tapi yang di depan sangat jelek. Saya benar-benar nggak suka yang kayak gitu. Yang ini yang saya lagi ini. Mungkin. Ya jadi ini ada opsi satu lagi. Hitam. Bukan silver, hitam. Tapi ya lumayan cocok lah. Sultan ngangkat beban pertama kali. Oke. Sekarang kita mungkin mau beli ban juga. Kayaknya sih jadi beli ban, sekalian beli peleknya. Oh, kayaknya jadinya yang ini karena ini paling cocok katanya yang hitam. Desainnya juga sangat bagus. Ya sekarang lagi dilepasin bannya. Mau diganti yang peleknya hitam. Bannya jadi juga diganti. Spesifikasi ini ring 16 20555. Kita ganti ke ring 17 21555. Yep. Fossen warna matte black, Dove gitu, hitam. Jadi kita untung kalau Expander itu apa, wheel well-nya itu lebih besar, karena kalau di Avanza dikasih pelek yang kita akan taruh sini nggak akan muat. Sekarang lagi proses penggantian pelek. Oke guys, sekarang kita udah selesai videonya. Kita jadinya bentar. Sekarang kita udah selesai. Kita jadinya beli yang hitam karena menurut saya itu yang paling bagus. Menurut saya itu paling bagus dan paling ya gitu aja, lebih maskulin gitu. Jadi itu bannya lah yang warna hitam. Agak gelap sekarang, udah agak sore. Tampangnya sangat maskulin dan saya suka banget. Ya itu basic video hari ini. Peace.